Yo guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara bayar tagihan S pinjam via mBanking ya, mBanking BCA. Oke teman-teman, langsung aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini biar channel ini makin berkembang ya teman-teman. Oke, langsung aja kita buka aplikasi Shopee. Kemudian kita pilih file saya ya. Di sini yang saya. Setelah itu teman-teman pilih S pinjam ya di sini. Oke teman-teman, setelah itu kita pilih di sini bayar ya teman-teman yang ini. Di sini ada bayar. Lagi proses loading ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah seperti ini ya teman-teman, pilih metode pembayarannya ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman ya, mau bayar pakai apa ya. Nah di sini saya mau pakai kan dengan MBCA ya teman-teman. Kemudian konfirmasi. Oke teman-teman, kita tunggu prosesnya ya, lagi loading. Kemudian kita klik bayar ya teman-teman di sini. Maka tampilannya lagi proses loading ya teman-teman. Ini jaringannya agak nge-lag. Nah setelah itu di sini kan sudah ada ya teman-teman totalnya dan nomor rekening virtual akunnya ya. Jadi kita salin dan kita salin dulu kemudian oke. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke mobile banking BCA nya ya. Ini kita cahayanya kita tambahin. Oke, kita masuk ke mobile banking BCA nya ya teman-teman. Setelah itu teman-teman pilih MBCA yang di atas, kemudian teman-teman login ya. Sebentar teman-teman. Oke, setelah itu teman-teman pilih login dan di sini sudah terlihat seperti ini ya tampilannya nih teman-teman. Nah, setelah itu di sini sudah terlihat ya tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih M transfer dan pilih yang virtual akun. Nah, di sini teman-teman masukkan yang kita salin tadi, kemudian oke dan pilih send ya teman-teman, pilih send. Nah setelah itu akan keluar tampilan seperti ini ya teman-teman, pilih oke aja. Setelah itu teman-teman masukkan pin mBanking teman-teman ya. Setelah itu teman-teman pilih oke. Nah di sini ada notifikasi M transfer berhasil ya dengan jam dan tanggal. Oke teman-teman, mungkin sekian aja tutorial bagaimana cara membayar tagihan S pinjam melalui mBanking BCA ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.